ini kita coba bahas yaitu sebuah tembakan mainan terbaru dari produk Cobra Reborn, yaitu shotgun M250 dan M96. Ya, produk ini baru launching tadi pagi, baru dikirim oleh toko Mikael Toy atau Majri Airsoft, produk sponsor dari Bang Majri. Ini yang M250 nya agak kecil ya, karena harganya juga lebih murah. Kalian bisa cek di deskripsi, klik aja linknya langsung. Kalian bisa langsung pesan ke Tokopedia-nya Alimaru, oke? Untuk yang M96 lebih besar dan lebih kayaknya 1 banding 1 hampir ya. Ini lebih kecil, mungkin buat secondary lumayan. Oke. Oke, kita langsung aja lihat dari markingannya nih. Karena sudah dicetak di popor. Seperti ini M250. Dan untuk unit yang M96 nya juga sama. Oke, untuk masukin bibinya nanti di sini. Satu-satu. Kalian bisa menggunakan bebel wader. Seperti ini, bebel wader kalian beli dulu. Nggak, masukin aja. Masukin seperti ini. Demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in, we got some work, man. Kalau 30 kita masukin tadi yang pakai ladder. Langsung aja ya, 1, 2, 3. Masih teot. Oke, lagi. Coba lagi. 1, 2, 3. Ya, yang besar yang ini M96 240 untuk FPS nya lumayan kenceng untuk 012. Mungkin bisa di upgrade nanti. Kalau kalian mau beli yang upgradean, ditunggu aja di Tokopedia Alimaru produknya. Mungkin ada yang upgrade dan harganya lebih mahal biasanya, karena partnya juga mahal untuk upgrade. Teot. Sekali lagi. Ini BB 030 kayaknya nih, soalnya dia 130-an dari 240. Ya, BB 030 lagi. Karena saya masukin tadi yang di BB loader ya, bekas shotgun K7G ini selnya tadi. Oke. Ya, masih disama. Oke lagi, mudah-mudahan udah BB 12. 1, 2, 3. Ya, mantap. BB 12 250-an, 250 ya. FPS-nya kalau menggunakan BB 030, karena kita buat tes target sebenarnya tadi.
itu sekitar 130-an, emang jauh jaraknya dari 12 ke 30, jauh banget. Nah ini kalian bisa pesan di Tokopedia-nya, di link deskripsi ada linknya, kalian tinggal klik aja. Oke, untuk produk ini lumayan mantap, dan kalau yang ini kecil mungkin lumayan buat kita iseng-iseng main ya sama adik. Jangan lupa pakai kacamata. Coba tes akurasi fokus, mudah-mudahan kena. Ya, habis. Coba yang ini akurasinya. Tidak ada. Oke, kena. Mantap. 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 Atas. Ya, lewat. Mantap. Datang ya. Habis. Terima kasih, jangan lupa di like, comment, and subscribe untuk menyaksikan video selanjutnya. Kita akan bikin video review mungkin nanti, upgrade-an atau apa lagi. Ditunggu aja. Mantap. Cobra Ribbon. Ini low spec ya, dipakein plastik. Kalian tinggal pilih mau yang kecil, mau yang lebih besar, harganya beda. Ini lebih mahal dan ini lebih murah. Terima kasih. Dah. This is where